Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas 11 Maret Surakarta mengadakan sosialisasi lomba kinerja program studi yang berbasis evaluasi mutu internal di ruang sidang 1 gedung A FKIP UNS pada tanggal 28 Maret 2013. Acara ini dihadiri oleh seluruh ketua program studi di lingkungan FKIP UNS dan satu orang gugus mutu perwakilan program studi. Acara ini dibuka langsung oleh pembantu Dekan 1 FKIP UNS Profesor Dr. Rednat Sadinen MSI dan dilanjutkan sosialisasi sistem informasi data evaluasi mutu internal oleh tim ICT Center FKIP UNS. Dan hari ini adalah salah satu kegiatan dari unit jaminan mutu fakultas FKIP bahwa kita punya agenda setiap tahun itu ada lomba kinerja antar prodi. Jadi kalau tahun-tahun yang lalu kita itu menggunakan instrumen dari Burang Akreditasi BAN PT, pada tahun ini kita akan menggunakan instrumen dari Burangnya Evaluasi Mutu Internal. Jadi karena ini hal yang baru, maka dari itu kita mengundang semua pimpinan prodi dan tim EMI Prodi untuk mengikuti sosialisasi bagaimana mengisi burang EMI dalam rangka untuk mengikuti lomba kinerja antar program studi. Acara ini diadakan setiap tahunnya secara rutin dengan tujuan untuk memperbaiki database yang dimiliki fakultas dari setiap prodi dalam rangka penyiapan akreditasi masing-masing program studi. Sehingga nantinya program studi yang akan melakukan akreditasi akan memiliki persiapan yang cukup, diantaranya melalui program lomba seperti ini. Diharapkan dapat menjadi wahana untuk berkompetisi dalam hal perbaikan database dan juga mengarah kepada basis data yang dapat digunakan sebagai dasar dalam penyusunan rencana bisnis dan anggaran program studi pada setiap tahunnya. Di sisi lain, manfaat yang paling utama adalah perbaikan database dalam rangka untuk penyiapan program studi menghadapi akreditasi program studi. Wiwin Hartanto, Dwi Hartanto, Smart TV mewartakan.